Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam salim wa ba'd. Ananda sekalian, kelas 11 IPA 7. Hari ini Rabu 27 Juli 2022. Insyaallah kita lanjutkan materi pembelajaran kita. CP-nya, capaian pembelajarannya adalah tentang membentuk struktur perusahaan. Kemudian job description serta action plan. Mungkin saja antum bertanya, kenapa harus perusahaannya dulu dibentuk? Ya, sebelum memproduksi, logikanya perusahaannya dulu dibentuk. Sedangkan bahasan kita nanti materinya yang empat, yaitu kerajinan, budidaya, pengolahan, dan rekayasa. Nah, kita abadi ingin mengantarkan antum di tahun terakhir ini, ya. Maksudnya berarti tahun terakhir antum dilatih untuk ini, ada empat orang dari tadi ribut aja suara lasak kali. Sopan. Yang dimaksud adalah tahun terakhir dalam antum dilatih untuk menjadi seorang konseptor sebuah perusahaan sekaligus berlatih untuk menjadi manajer atau memimpin sebuah perusahaan. Jadi mengkonsep sebuah perusahaan, ya, membuat sebuah perusahaan, konsep itu apa? Abstraksi mental, bayangan dalam pikiran, oh, inilah sebuah perusahaan tuh begini, antum buat. Sehingga mudah-mudahan antum terinspirasi suatu saat bahwa, ya, mulai dari sekarang malah, mudah-mudahan terinspirasi mulai sekarang, saya akan bentuk sebuah perusahaan ini. Nah, itu semua kan harus dikondisikan. Dan ya, bersyukurlah pada dasarnya biasanya hanya satu tahun saja. Nah, sekarang antum kebagian dua tahun dan inilah yang terakhir malah. Ini yang terakhir. Pasca ini nampaknya ya PT Mas SMA Negeri 8 pun entah bagaimana kelanjutannya. Gedungnya ada tetap, tetapi sistem value atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sistem nilai-nilai, kecuali kalau nanti dari pihak sekolah ya abadi siap untuk mengkader. Dulu udah dikaderisasi, tapi setelah selesainya atau tidak adanya komite, ya silakan masuk. Dulu itu pengkaderan untuk kewirausahaan ini, Ananda, itu dibiayai oleh dana komite. Jadi antum tuh ada pelatihan sehari semalam, ya. Nah, sekarang nggak ada, dan itu ada kadernya, guru-guru muda. Apakah ada berarti jejaknya? Ada, jejak digitalnya ada. Bisa antum lihat di video-video ada.
Baik, itu sepintas itu urusan ini. Cuma artinya manfaatkan sekarang. Manfaatkan sebesar-besarnya. Jadi gini Ananda, ada 4 bidang ya dalam tahun ini yang akan diproduksi atau yang akan kaitannya dengan produksi tentu. Kerajinannya dan produksi, kemudian pengolahan, kemudian budidaya, kan itu dengan produksi. Tapi dari dulu SMA 8 tidak menitik beratkan kepada produksinya, tapi menitik beratkan kepada bagaimana manajemennya, memanagenya, atau dengan istilah lain antum itu menjadi ternak atau ahli-ahli konseptor-konseptor ulung gitu, bukan pengekor atau bukan produktor dalam tataran yang masih di bawah. Tapi antum memahami, walaupun demikian tetap. Nah, apa dasar pemikirannya? Ya, dasar pemikirannya Ananda, antum ada BMR itu juga sudah prakarya, sudah memproduksi juga gitu kan. Mulai dari TK malah antum sudah buat apa, keterampilan-keterampilan SD, SMP kan gitu. Tetapi bagaimana antum menjadi seorang konseptor, manajer, ini yang masih langka. Baik anak-anak sekalian, Abati akan panggil ketua kelas dengan bendaharanya untuk ke depan. Ini untuk dibagikan lembaran monitoring assessment-nya. Jadi sekarang langsung kerja. Ketua kelas mana? Ketua kelasnya siapa? Bendaharanya mana? Ini siswanya berapa? 36. 36 rangkap sudah. Ternyata udah 36 ini. Ini ada dua modul. Modul pertama yang kemarin minggu lalu. Ini sekarang modul kedua karena. Jadi satu modul untuk fotokopinya 1000 kan satu modul. Berarti ini 2000 kali 3. Nah, berarti 72 dari dana, dari uang kas aja ya. Kalau ada sekarang uang kas nggak dibayar, udah nggak apa-apa, besok aja, no problem sih, no problem. Tapi nanti kedepannya terus begitu. Tapi kedepannya kalau satu modul ya berarti 36 ribu kan gitu. Kalau ini karena dengan kemarin ya udah. Nah, ini berarti ini besok aja ya, ya okay. 36 kali nanti besok aja ya. Ada di lokal ke di Majelis Guru aja dari pagi abis ya, berarti ada. Di apa, tanda terima aja dulu, tanda terima ini, tulis kelas. Nah, ini hadir semua nggak sekarang? Ada yang kena, yang nggak hadir berapa orang? Nah, jadi gini, 4 orang yang nggak hadir kan. Nah, ini bawa langsung. Jadi tanggung jawab ketua kelas mau disimpan siapapun boleh, yang 4 itu. Nah, jadi ini wajib diterima, wajib ya, walaupun nggak hadir karena sakit, alfa izin, tapi tetap harus ngerjakan, oke? Okay? Nah, jadi ini utuh 36 tetap. Nah, yang 4 siapa penanggung jawabnya? Ya, masukkan aja ke plastik nanti yang 4 tuh kan gitu. Ini diabad ya. Oke. Okay, ya. Bagikannya antum berjalan aja dua gitu, jadi keliling, jangan estafet, jangan keliling aja antum. Bisa dibantu oleh siapa? Bantu setengah. Oh ya udah, bantu dua baris ini, dua baris antum, dua baris.
lembaran monitoring assessment ini, sebagaimana yang Abati sampaikan tempo hari seminggu yang lalu, nanti kalau sudah selesai, antum tanda tangani di belakang. Di setiap halaman ke setelah tiga halaman ini ada dua, ya ini dua modul atau dua lembaran assessment ya, atau monitoring lah, nanti tanda tangani juga oleh orang tua. Waktunya Abati kasih waktu sampai tiga hari dari sekarang, jadi tiga-tiganya harus sudah di kirimkan hasilnya melalui GCR. GCR-nya sudah ada, cuman halamannya untuk ini Abati belum kirim. Paham sampai sini? Oke, terus yang kedua, mengapa Abati, tapi belum nampak ini ya. Atau Abati lupa mungkin di lokal ini enggak? Oh, enggak lupa berarti Abati. Apa namanya itu? Ada yang Abati minggu lalu ada nyuruh beli apa? Di tugas 5, rancangan usaha, antum buat rancangan sebuah usaha yang mengandung gambaran unsur-unsur sebagai berikut. Jadi, merek usaha mulai sekarang, Ananda. Mulai sekarang antum harus sudah terpikir. Oh, sudah berarti sejak SD malah saya, atau sejak SMP, oh good. Ya. Baik jasa maupun, nah di sini kan, produknya baik jasa maupun barang. Ntar ya, pelan-pelan ya. Supaya ini, jadi gini. Ini enggak perlu antum kerjakan sekarang nih yang modul 1. Kita bekerja sekarang modul 2, itu pun tidak perlu di sini juga. Kalau antum belum yakin, kerjakan di catatan dulu ya. Karena ini betul-betul mencerminkan siapa antum dari sudut kerapihan, kelengkapan, keseriusan. Ya. Dan ini adalah nanti dijilid oleh antum dan jadikan sebagai dokumen. Jadi sekarang Abati itu, kenapa Abati harus beli ya apa namanya ini map plastik? Antum sedang dilatih oleh Abati sekarang. Ini kan karakter building. Karakter building apa? Karakter building menanamkan bahwa bagaimana antum menjadi seorang manajer dokumen, memanage atau manajer dokumen. Mahal sekali dokumen Ananda. Selembar saja. Sekarang sedang banyak kasus. Hari ini sudah berbulan-bulan ada seorang advokat yang dianggap ijazah dia udah doktor, tapi dianggap ijazah S1-nya palsu. Bayangkan, kalau terbukti, waduh, udah itu akan tenggelam setenggelam-tenggelamnya, nggak akan muncul lagi. Padahal terkenal, dia adalah juru bicara Jokowi Ma'ruf pernah, kemudian juga pernah menjadi advokat bersama Egy Sujana, yaitu membela Jenderal BG itu. Ya. Tapi seandainya itu terbukti, nah, jadi sekarang apa yang dimaksud oleh Abati? Sekarang dia sedang mencari dokumen-dokumen, karena kadang-kadang terselip satu dokumen, maka antum dari sekarang mulai. Ya, Ananda sekalian, jadi itu. Oke, lanjut dulu. Paham kan penjelasan Abati yang tadi, paham enggak? Paham? Oke. Terus izin Abati contohkan sedikit tentang Abati dulu. Abati kapan punya keinginan untuk misalnya, okelah sebuah usaha. Waktu SMP melihat sebuah yayasan ya, LPI namanya itu, LPI. Lembaga Pendidikan Islam LPI. Abati sekolah di sana. LPI, Lembaga Pendidikan Islam. Sebuah yayasan pesantren, ada SMP dan SMA. Terus Abati terpikir, masih sederhana ininya, bukan tembok semi permanen, ini tuh geribik itu kayu-kayu yang disusun gitu. Lantainya masih lantai tanah, kalaupun tembok ya tembok yang sudah pada keropos lama. Tapi sekarang dahsyat itu, maju sekali yang. Nah, sejak itu sampai ke SMA itu di SMA itu ada BK kalau sekarang ya, bimbingan konseling. Dulu juga gitu, BP dulu, bimbingan dan penyuluhan namanya.
di sana dicantumkan apa cita-cita. Nah, berarti sudah cantum di sana. Ya, apapun sudah dicantum di sana. Saya ingin ini sampai berkeluarga, ingin punya anak berapa sudah dicantum di sana oleh abad. Ya enggak umum memang. Di sana enggak ditanya, cuma sudah dicantum aja di sana. Dan terlaksana, Ananda. Gitu. Makanya apa gagasan apa yang antum pikirkan, tuliskan. Apa yang antum tuliskan, laksanakan. Artinya kejar gitu. Walaupun nanti akan berubah, tetap lembaga pendidikan Islam. Ini sebuah nama, tapi namanya bukan ini lagi kalau abadi sekarang, ya. Namanya sekarang udah Ponpes Kester Hasbullah. Ya. Udah punya akta notaris. Pondok Pesantren Kewirausahaan Santri Terpadu Hasbullah. Jadi dari sini dulu awalnya. Artinya dari itulah, inilah pentingnya ini sebuah dokumentasi. Wallah demi Allah, yang abadi tulis itu yang SMA itu, di sini nggak tahu sekarang SMA ada nggak bukunya. Itu ada bukunya, buku BK, ada buku BK. Kalau rapor SD pun masih ada, abadi simpan sampai sekarang SD, wallah masih ada. Ya kalau abadi teringat dan abadi mau ambil nanti mungkin sekedar contoh boleh. Cuman kadang kan udah disimpan di dalam disimpan di dalam, sebutlah plastik itu map. Mapnya disimpan lagi di dalam ini, di dalam satu apa namanya itu ya, file apa folder file, kemudian disimpan lagi di dalam kotak gitu. Gitu. Ada beberapa kotak. Nah, mulai sekarang antum tuh ya terhadap dokumen itu, Ananda. Nah, itu kalau abadi buka itu akan ada itu. Tulisan dulu. Apa gitu loh ya. Itu sekedar apa? Sekedar pengalaman motivasi untuk antum. Baik, yang kedua, tadi yang satu sudah ya. Oke, jasa barang. Oke, nah berarti dari dulu memang inginnya ke jasa. Ya, ke jasa, bukan ke barang, dari dulu. Yaitu jasa apa? Pendidikan. Nah, terus lembaga apa lagi? Apa? Jadi dulu itu mulai dari ngajar 7 orang teringat aja berarti. Ngajar, di ukuran dikontrakan 7, kali 2, 6 ya. 6 kali 2 ada 7 anak suruh dipanggil ya, suruh belajar. Terus setelah itu calon mahasiswa, terus begitu awalnya. Termasuklah ISTE yang abad didirikan sekarang, satu-satunya di Riau, ISTE. Tentu bisa cek di ini di apa di internet ada International Sipapungtur Clinic and Education. Ya enggak banyak sih dokter-dokter, ada yang belajar tapi enggak banyak. Kebanyakannya ya apa namanya itu tenaga kesehatan lain. Ya. Gitu. Itulah Ananda, itu tuh kapan mulainya? Ya itu sejak sekarang antum. Sejak sekarang. Kemudian apakah antum mau di bidang kuliner, budidaya, fashion dan sebagainya, silakan. Rancangan 5M 1I masukkan ya. Bagaimana? Artinya gini, antum mau buat usaha ini nih, berapa orang nih tenaganya? Kira-kira berapa dananya? Mulai dari yang kecil aja dulu, silahkan. Rancang oleh antum. Ah, saya mau jualan bakso. Ah, saya mau ini, yang paling murah lagi apa? Reseller tuh apa istilahnya? Kalau di online itu apa? Menjual kembali, apa istilahnya? Apa? Reseller? Oh, reseller juga ya? Oh ya reseller ya, oh ya reseller. Dulu abadi SMA tuh bookseller. Abadi SMA bookseller dulu dari sebuah, nanti antum kalau pergi kalau nanti kuliah di Bandung ada namanya murah-murah buku di sana Nanda. Dia itu di Palasari ya. Bookseller. Ya, jadi reseller silakan. Berapa harga produknya, berapa modal dan sebagainya. Antum coba, antum renung-renungkan, ini tugas ya. Tugas ke-6, harapan belajar. Oke, itu sudah ya, sudah clear ya. Sekarang yang antum buka halaman 4 PBM kedua atau modul kedua ini. Modul kedua adalah membentuk struktur perusahaan, job description dan action plan. Ini sudah ada contohnya. Antum buka lagi catatan-catatan tahun lalu.
kemudian internet blog Abati itu yang ada struktur ya, yang ada job desk, yang ada action plan, dari sana aja. Pertanyaan Abati sekarang gini. Dulu Abati buat direktur, deputi, kemudian di sini ada manajer-manajer. Siapa yang buat struktur ini? Antum masih ingat siapa yang buat struktur ini? Yang menentukan struktur ini siapa? Tempo hari. Abati atau Antum? Abati. Nah, sekarang Antum belajar. Model gini Abati, ya ini salah satu contoh. Yang sekarang ini bagusnya kemungkinan besar deputinya ada 4 sepertinya ya. Sebab Antum lihat tugas 2. Coba Antum lihat tugas 2. Ada berapa bidang di tugas 2? Ada 4. Nah, jadi mungkin deputi bidang kerajinan, deputi kebudayaan, budidaya, pengolahan, rekayasa, mungkin gitu ya. Antum buat gitu nampaknya ya. Karena Abati terserah Antum. Ini saja baru Abati membuat konsep ini, tadinya belum sampai ke sini. Baru tadi di kelas itu Abati saya mau buat gini. Oh ya, bagus juga iya. Terus ke bawahnya. Nah, ini manajernya ini. Kan ujung-ujungnya, lihat ya, perhatikan ini. Ujung-ujungnya usaha apapun perlu ada marketing. Ya, perlu ada marketing. Jadi perlu ada manajer marketing. Karena ini adalah bukan jasa tapi barang, berarti ada manajer produksi juga. Manajer apalagi? Keuangan harus ada. Itu? Apalagi? Administrasi harus ada. Tapi harusnya itu yang diperlukan. Oleh karena itu harus ditunjang dengan referensi, dengan buku-buku Antum. Ya, buku, termasuk buku kuning yang kemarin masih digunakan terus. Ya, paling tidak sekarang buku-buku yang dari pustaka Antum gunakan. Nah, nanti ada modul pengayaan atau LKS lah. Ini modul pengayaan. Antum nanti beli yang model gini boleh. 10.000 di toko mana saja ada. Oke, okay? Atau Antum fotokopi. Nggak usah fotokopi, Abati nggak nganjurkan. Dibeli 10.000, kalau fotokopi ini 15.000. Oke. Okay. Apapun clear, yaitu tentang job description. Contohnya lihat yang dulu. Nah, tapi job desk ini, pertanyaan apa sih sekarang? Job desk ini harus disesuaikan dengan apa? Jawab? Ya, tepat sekali, harus dengan struktur. Jadi artinya kalau misalnya manajernya ini sebut saja, ini ada 4 deputi, kalau ini ada 3, ada 12. Nah, pertanyaannya berarti ini gak cukup kolomnya? Iya. Tabelnya gak cukup? Iya, ke belakang. Ini di belakang gitu kan. Nah. Tapi sekarang yang menarik adalah tugas 4. Coba, siapa yang bisa menjelaskan tugas 4? Tadi ada pertanyaan malah, berarti malah yang buat lupa tadi. Tapi di lokal lain ada yang bertanya ini. Oh, begitu disuruh saja baru dibuka. Nah, Antum yang udah buka dari tadi, apa yang bisa, yang tergambar di sana? Yang tergambar bagi saya itu adalah pelaksanaan apa yang kita akan lakukan selama studi tour ke Turki. Selama atau persiapan? Tapi untuk persiapan studi tour ke Turki. Kapan pelaksanaannya? Oktober. Kapan pelaksanaannya? Oktober. Jadi Dudi apa Dudi? Dunia usaha. Oke, okay, singkatan. Ini populer ini ya. Antum harus belajar ini, kalau enggak tahu Dudi malu nanti. Dudi dunia usaha, dunia dunia usaha, dunia industri gitu loh. Dunia usaha, dunia industri ya, Dudi. Gini anak-anak ini. Ini mungkin penjelasan terakhir yaitu Abati sampai lupa tadi di lokal lain ada satu lokal yang Abati nggak jelaskan ini, aduh, jadi nggak ini, nggak pas. Tapi nggak apa-apa, ini ada videonya nanti bisa di ini. Gini, jadi kita Ananda ya untuk memproduksi antum mungkin waktu segala macam aduh ya banyak pelajaran lain. Sekarang yang penting itu ada ruh daripada kewirausahaannya. Kalau masalah memproduksi mah mungkin antum di BMR juga ada ya prakarya-prakaryanya itu. Sekarang ini Abati dari dulu menekankan kepada manajemennya.
waktu kelas 10 itu dasar tuh. Belum ada bandingan Anda. Abati katakan belum ada. Sepanjang sepengetahuan Abati sampai detik ini belum ada tandingnya itu yang antum buat itu. Ya walaupun ada yang ya istilahnya apa? Mengecilkan ya enggak apa-apa. Oke, sini lihat. Atau itu tuh produksi sayur segala macam. Sekarang juga Abati aduh nggak tahu apakah nanti produksi lagi, itu satu bulan aja memproduksi atau manajemennya saja sekarang lah gitu loh. Nah nanti kerajinan itu antum kan harus membuat kerajinan dari bahan limbah, tapi kalau Abati ya terus terang ya itu bagus-bagus saja sih, banyak kerajinan dari bahan limbah, gantungan kunci dari kayu yang bekas-bekas juga banyak, tetapi barangkali waktunya mungkin kurang apa istilah itu ya, kurang cukup tuh ada istilahnya, waktu antum tuh kurang mendukung kayaknya nanti dari sudut waktu ya, banyaknya kegiatan. Nah makanya sekarang paling tidak mengetahui sistemnya, langsung melihat gitu bagaimana produksi apa namanya itu budidaya, misalnya budidaya tanaman, budidaya perikanan, budidaya peternakan. Kita langsung aja ke dunia usaha. Antum nanya, kemudian antum mengisi ya lembaran-lembaran yang harus diisi atau apa monitoring tadi. Nah, insya Allah kita tidak merencanakan jauh Anda. Kalau dulu iya, SMA 8 dah rutin pergi ke Jawa. Ke Bali nggak tahu ya, pernah nggak ke Bali ya. Ke Jawa itu udah rutin aja, setiap tahun ada. Ya. Terakhir kemarin juga mau berangkat, waktu 2 tahun lalu sebelum COVID. Tapi itu jutaan, ya sampai 5 juta biayanya. Ada yang ke Singapura, tapi ya paling 10 orang kalau ke Singapura, 10 juta biayanya. Nah kalau kita sekarang nggak usah lagi itu. Zaman kondisi sekarang, kalau nggak salah berarti udah bilang, tapi ntar di lokal mana. Sekarang mah sudah saja ke Dudi, ya mempelajari yang 4 tadi paling tidak 2 atau 3 materi, terus sambil kita rekreasi, namanya juga tour ya, sambil rekreasi yang Abati udah dapatkan yaitu ya berkuda lah ya, kemudian panahan gitu loh, kemudian kuliner ya, makan segala macam. Jadi nanti itu gini, nah ini rancangannya ya, nanti yang harus berancang siapa? Antum. Kapan? Setelah dibentuk PT-nya nanti ya untuk ini. Tapi sekarang yang diisi di sini bebas saja antum, sekarang bebas. Cuman waktunya adalah Oktober, harinya hari Sabtu, tanggalnya terserah antum. Bebas saja karena ini bukan patokan. Ini antum belajar aja, belajar membuat action plan ya. Waktunya Agustus, September, berarti ada 2 sampai ke Oktober ini, 2 bulanan. Oke? Nah, mulai sekarang satu minggu misalnya antum buat struktur misalnya masing-masing atau kelompok silahkan. Tapi bukan untuk dirilkan, bukan untuk real, nanti ada lagi. Ya, ini latihan antum. Nah, kan ada biaya misalnya ya nanti itu transfer, kemudian makan misalnya, kemudian ada kerajinan misalnya, kemudian ada mencuci kuliner misalnya, kemudian berkuda misalnya, kemudian panahan misalnya. Ini kurang lebih bukan juta-juta, ya mungkin kurang lebih 100 ribu gitu kan, supaya semuanya mudah-mudahan bisa ikut pengalaman. Oke, intinya adalah pembelajarannya bukan mainnya, ya mainnya juga lumayan lah, kan masih jarang tuh yang berkuda dan panahan. Ya masih jarang, walaupun mungkin sudah ada yang pernah. Oke. Baik. Jelas sampai sini? Ini untuk membuat rancangan ini jelas enggak? Jadi selama 2 bulan dirancang ya, antum. Clear enggak ini? Jelas enggak ini? Bisa enggak nih? Bisa ya. Oke. Tugas 5. Iya, tugas 5 ini buat apa? Tugas 5 membuat apa? Surat lamaran. Antum melamar. Tekankan adalah Anda sekalian, satu memang antum harus punya integritas ya,
harus punya integritas kalau antum dapat amanah. Apa itu integritas? Integritas itu adalah satunya antara perkataan dengan perbuatan, gitu. Itu integritas sendiri. Kemudian kalau antum ingin jadi presiden, maka melamarlah sekarang ingin jadi direktur. Kalau antum ingin jadi menteri, melamarlah sekarang jadi direktur. Kalau antum ingin jadi gubernur, bupati, melamar. Kalau antum ingin jadi kepala dinas, kalau antum ingin jadi kepala sekolah, harus jadi direktur. Anda memimpin apapun antum harus jadi direktur, gitu loh. Ya, tapi ya istilahnya itu refleksi diri. Makanya di sini Abah dikatakan apa? Ya, sesuai dengan potensi kemampuan. Misalnya di kelas inilah, rasanya saya sanggup di kelas ini, kan ini kelas ini ya, jadi PT di sini gitu. Gitu. Itu adalah namanya sikap mental antum. Mulai dari sekarang antum harus munculkan seperti itu. Di dalam kelompok apapun, tapi ya harus punya integritas, harus ini ya. Apa sih sering tuh ditunjuk? Aduh, enggak di bidang itu enggak. Sering. Tapi kadang-kadang terpaksa juga. Dan kadang-kadang orang memilih kita hanya gara-gara kita ngomong. Nah, itu persoalan, belum tahu dia potensi kita itu seperti apa. Ada pengalaman apa sih? Ada. Waktu di pasca sarjana kesehatan, hanya dari berapa ya, 41 orang S2 ya, pasca sarjana, 40 orang semuanya sebagian dokter, sebagian lagi adalah ada yang perawat, ada yang bidan, satu-satunya yang bukan orang medis atau paramedis, itu abadi. Terus di ada pemilihan ketua angkatan gitu dari 41 orang. Yang dipilih siapa? Abati? Bukan, yang lain. Karena abati ya nggak mau. Tapi kadarullah ditakdirkan setelah berjalan entah sebulan entah dua bulan, abati lupa lagi. Ternyata memble ini. Entah dokter entah apa. Artinya tidak ada aktif, tidak ada apa. Tiba-tiba setelah itu, ya entah mundurkan diri, entah bagaimana. Terus abati di dalam diskusi-diskusi aktif. Ujung-ujungnya, udah katanya itu, pauan, ya, udah depan, jadi ini aja lah. Jadi Pak RT. Ya, padahal abati gak mau. Ya, karena apa? Wah, ini dokter. Ya, tapi apa boleh buat? Gitu loh, anak. Di dalam segala hal gitu Ananda ya. Artinya apa? Aduh enggak lah. Artinya apa? Nah, itu adalah bottom up. Ya oke, okay. Itu amanah. Nah, sekarang kalau perusahaan harus top down sebetulnya, dipilih oleh pemilik perusahaan, gitu lah Ananda. Oke lah, itu wawasan-wawasan saja. Oke, langsung sekarang. Tadi abati nanyakan yang mana? Kalau lamaran kerja, cari contohnya. Tugas 6. Siapa yang mau menjelaskan tugas 6? Setelah itu antum bekerja. Nah, itu maksudnya. Itu yang disebut integritas seorang pimpinan. Wallah demi Allah abati, yang kacau-kacau memimpin republik saat ini, ya hanya kecepretan ini atau tidak. Hanya karena ada kedekatan, hanya relasi, hanya itu, hanya ini misalnya. Sehingga tanggung jawabnya tidak ada. Ya. Jadi ya kacau balau, hanya karena popularitas, hanya karena elektabilitas, popularitas, bukan kapabilitas, bukan kemampuan. Dan rendahnya tanggung jawab. Kacau kan sekarang? Itulah. Ya. Ngurus minyak goreng saja kan gak selesai-selesai. Bansos malah dikorupsi. Wah, tanggung jawab bansos, bahwa misalnya antum jadi presiden misalnya, atau antum jadi direktur, wah ini ada bansos nih, antum bawa bansos,
Padahal antum presiden atau antum direktur, ketok pintu, tok tok tok. Kasihkan. Bukan itu. Itu mah operator. Sementara antum sekarang dididik untuk menjadi konseptor, gitu loh. Antum sudah jadi dirut, antum sudah jadi presiden, antum sudah jadi menteri, antum sudah jadi gubernur. Masa gubernur harus ketok pintu kan? Konsep buat konsepnya bagaimana? Kan ada bawahan-bawahannya. Gitu loh. Kalau presiden ada menteri, menteri sosial ada, di bawah menteri ada lagi terus. Menteri saja nggak perlu bawa-bawa nenteng-nenteng bansos, ngetok pintu orang miskin. Gitu. Jadi konsepnya harus hilang untuk latihan, belajar membuat konsep. Konsep struktur, konsep gitu loh. Dalam satu tahun ini bersama Batin, insya Allah Ananda. Ya, jadi antum serius. Oke, baik. Jadi mindset dulu yang harus memiliki tanggung jawab, mindset yang harus on the track, gitu loh. Positive thinking, optimis, oke, loyalitas, banyak tuh, ya. Ini antum satu saja menjabarkan dari tanggung jawab saja udah drut. Nah itu. Baik Ananda, silakan mulai sekarang antum kerjakan yang mana Abati? Yang ini dulu. Mungkin yang langsung ke modul 2. Ya, kalau tugas 1 lah nanti di rumah itu, nilai segala macam nanti di rumah. Ini nih tugas modul 2, tugas 2 itu. Jadi membuat apa? Membuat struktur dulu. Yuk, membuat struktur. Setelah membuat struktur, nanti job description itu boleh masing-masing, boleh didiskusikan. Action plan itu action plan khusus yang tadi. Surat lamaran nanti di rumah aja, antum kerjakan surat lamaran di rumah ya. 3 hari ini, 2 modul ini harus sudah selesai. Silakan berkumpul-kumpul aja antum, membuat kelompok. Ya baik, 1, 2, 3 tolong minta perhatian. Abadi akan menjelaskan. 1, tentang kelompok belum clear juga. Ada yang nanya apa sebaris, banyak clear. Enggak, maksud debat itu yang membutuhkan aja berkelompok tuh. Kalau enggak membutuhkan antum cukup berdua ya berdua gitu. Gitu loh, jadi enggak mutlak lah. Berarti kan enggak membagi kelompoknya. Dan bukan berarti satu kelompok itu harus sama, bukan. Karena ini kan kerjaan sendiri, kecuali nanti kalau sudah jadi PT ya mungkin kan itu harus sama. Ini untuk diskusi aja gitu loh ya. Nanti abati akan datang ke per orang, tapi kalau ada ya berempat itu kan antum jangan mempersulit, ya silakan. Abati tidak memberikan fix itunya, jadi jangan mempersulit diri lah kalau ya udah. 2. Tugas berapa tadi? Tugas 4, modul 2, action plan. Perhatikan. Yang action plan ini, goalnya apa goalnya? Apa goalnya? Tujuan akhirnya apa ini? Study tour gitu. Nah, persiapan untuk itu apa aja? Sampai kepada pelaksanaannya. Misal, pembentukan panitia tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Terus penanggung jawabnya siapa? Gitu kan? Pengumpulan dana, survei lapangan, perlu juga mungkin kan? Dan bla 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 bla. Apa yang itu? Gitu loh. Coba berkreasi aja, enggak ada yang salah kok. Enggak ada yang salah. Yang salah kalau antum mengisi tanggal pelaksanaan Oktober, misalnya tanggal 5 Oktober 2023. Ya salah, karena ini 2022 gitu. Oke. Disesuaikan. Belajar. Nah, yang disebut kelompok tuh ya macam itulah, bertiga begini, gitu aja. Ini berdua, bertiga gitu loh membuatnya. Diskusi. Ya baik, nanti kita akan melihat karya siswa ya, yang sekarang sedang diskusi mengerjakan lembaran monitoring assessment. Itu dulu. Sampai.